Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KC semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi kepada sahabat KC semuanya, yaitu bagaimana cara kita mengedit dan memasang login hotspot. Oke, terlebih dahulu saya update ya bagi teman-teman yang belum apa ya. Nanti saya cantumkan di deskripsinya ya. Saya akan bagi login yang saya pakai ini kepada sahabat KC semuanya. Oke, di mana saya taruh folder tersebut? Kita coba cari dulu ya. Now. Yes. Ide belantung, Pak. Berak kepeng. Mana ini? Belum aktif boleh? Hah? Belum aktif? Apa? Di anu sih. Apa? Belen? Aktif, coba peta yang. Oke, saya upload. Oke, kita lanjut sahabat KC semuanya, kita upload dulu ya. Peta yang anu. Bentarana. Saya uploadin dulu login. Kabel USB PSP nah. Ini sudah masuk, nanti saya nanti saya cantumin di kolom deskripsinya ya sahabat KC. Oke, kita langsung saja menuju tutorialnya ya. Oke, tapi dahulu kalau teman-teman yang belum punya apa ya namanya Notepad plus-plus, nanti saya uploadin di sini deh. Saya kasih filenya. Langsung saja di download ya. Saya kasih nih, tinggal diinstal ya sahabat KC semuanya. Oke, di sini saya sudah menguploadnya. Oke, masih tahap proses penguploadan yang 64 byte. Oke, kita langsung saja ya menuju tutorialnya, karena di sini saya sudah menginstalnya. Makanya kita dulu ya, kita pending dulu, nanti kita lanjut sahabat. Oke sahabat semuanya, kita lanjut ya pembahasan tadi. Oke, di sini sudah saya install yaitu Notepad plus-plus. Nah, seperti ini ya. Ya, silakan kalian menggunakan apapun yang penting yang bisa mengedit HTML ya. Oke, langsung saja kita buka Notepad plus-plusnya. Aduh ngombe. Nubit itu, ilek, nusirin. Oke, maaf ya karena banyak gangguan. Iya, baru malam baru buka ini. Oke, kita hapus dulu ini ya. Oke, karena saya bekas pengeditan. Oke, di sini saya akan mengedit login hotspot yang dari Master Laksamadiguku. Login banyak sih login hotspot saya di sini. Kalau kalian mau, silakan tinggal kalian tinggal kalian request saja ya. Ini banyak saya anu ini loginnya. Nih, banyak kan? 42 item. Oke, enggak usah kita banyak ngomong-ngomong ya. Kita langsung saja cari di mana saja. Oke, di sini template Micmon. Oke, kita mau mengedit yang mana ya? Yang 4. Coba kita cek dulu yang 4 ya. Kita cek loginnya kayak gimana. Ya, mungkin ada sahabat KC semuanya yang mau yang ini, silakan download di Laksamadiguku ya. Laksa 19 kalau nggak salah itu nama anunya. Oke, di sini saya akan mengedit yang 5 ya di sini. Oke, tinggal kalian mau ngedit yang mana. Silahkan kalau mau ngedit image-nya, silahkan menuju ke Photoshop ya, seperti ini. Jadi sahabat semuanya tinggal ke hosting, buka Photoshop ya. Aduh, salah. Photoshop. Naman. Photoshop. Naman. Oke, ntar dulu sahabat KC, saya bukakan dulu Photoshopnya ya. Oke, sementara kita buka Photoshopnya, kita ntar dulu ya.
banyak gangguan, maaf ya. Oh, maaf ya, kita lanjut. Maaf ya sahabat KC semuanya, karena di sini saya mengalami banyak gangguan sekali. Oke, kita lanjut ya menuju ke pengeditan. Oke, sampai di sini tadi ya. Oke, silahkan kalian buka Photoshop, tinggal kalian ambil aja ya, enggak usah diubah apapun. Tinggal kalian geret yang asli di sini misalkan. Kita geret ke sini. Oke, belum kebuka kayaknya nih Photoshop. Nah, udah kebuka. Oke, saya jadi sarani kepada sahabat KC semuanya, enggak usah diubah apapun di sini. Tinggal kalian rubah saja ini logo kalian, masukkan di sini, kalian tinggal masukkan logo, tinggal kalian tulis nama hotspot kalian, dan kalian terserah mau tulis WA juga bisa di sini. Oke, setelah itu kan ini sudah saya edit kayak gini kan. Sudah saya edit kayak gini kan ya. Nah, tinggal kita menuju ke loginnya sekarang. Kita keluarkan dulu ini. Menu loginnya. Oke, kita buka loginnya. Kita coba lihat login yang ini ya. Nah, kan seperti ini kan. Seperti ini kan. Oke, tinggal kalian ambil login ini, kalian copy ke kalian geret ke Notepad plus-plusnya ya. Nah, tinggal kalian rubah di sini ya. Yang kalian lihat cuman yang paling apa namanya yang harus diganti ya. Udah jelas di sini kita ganti yang mana. Enggak usah dirubah apapun kecuali maksudnya kode-kodenya enggak usah dirubah ya. Misalnya kalau ini coba gratis, kalau kalian tidak mau mencoba untuk gratisnya tinggal kalian hapus saja. Ya, tinggal kalian dihapus. Tinggal dihapus, beres. Oke, ini biarin aja ya. Karena nanti kalau ada vouchernya misalnya apa ya, vouchernya di sini sudah terpakai, maka keterangannya akan muncul di bawahnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan tinggal kalian ganti misalnya mau apa. Misalnya kalian mau nulis apa di sini kan. Silahkan kalian mau tulis apapun di sini, misalnya jual pulsa. Atau bisa sih kalian ditulis kayak gini, misalnya nggak mau sponsor kan, misalnya voucher semua huruf kecil. Nah, seperti ini kan, sudah. Tinggal kalian cari lagi di bawah. Nah, misalnya ini kan, misalnya kalau kalian punya punya apa ya, hotspot apapun namanya, misalnya ini kan kapas sel, atau kita ganti kapas hotspot. Nah, kan seperti ini. Internet murah, tinggal kalian rubah saja ya. Silahkan kalian rubah internet murah dengan iuran terjangkau. Misalnya internet murah dengan internet murah tanpa ngutang, misalnya kan tanpa ngutang. Nah, seperti ini ya. Kita copy dulu ini. Internet murah tanpa ngutang. Nah, seperti ini, digunakan kalian rubah juga di sini ya. Voucher yuan bisa didapatkan di Kapasel, misalnya kalian itu mempunyai RT RW net ya. Silakan kalian hubungi di nomor siapa ke di sini, bisa kalian misalnya Kapasel nomor WA ini hubungin, Mohardi misalnya ini hubungin, Biati ini hubungin, Lukman Eja ini hubungin. Nah, seperti ini ya. Silakan kalian mau tulis apapun seperti ini kan. Saya sudah tulis seperti ini. Yang penting jangan kalian ubah yang ini, yang berwarna-warni ini ya. Gak usah kalian ubah yang dalam kurung kodenya, biar nggak error semuanya. Oke, setelah itu kita lanjut ke bawah. Nah, misalnya kalian mau pakai di mana ya kan, untuk jamnya misalnya 5 jam atau 1 jam 2000, terserah kalian saja sih. Terus masa aktifnya 1 hari kan, tinggal kalian rubah di sini. Misalnya di sini juga 3000 3 jam 3000 masa aktif 2 hari, 8 jam, nah sampai seterusnya ya. Yang penting kalian tinggal diubah aja sih, nggak perlu. Ini mudah sekali sahabat Aceh semuanya.
nggak usah diambil pusing, biarkan aja semuanya di sini. Silahkan, yang penting jangan kalian untuk power rate buying-nya itu jangan kalian naikin nama kalian, karena kalian itu tidak menghargai karya orang lain. Nah seperti itu ya sahabat KC. Nah ini kan tolong jangan dihilangin bagian ini ya, kan sudah dikasih keterangan karena di sini kan Mikmon kan, ini yang punya ini Laksamani Guku. Nah silakan kalian mau download juga bisa ya lewat situsnya ini, laksa19.com atau gitu ya. Nah kalau kalian bisa copyrightnya, bisa kalian ubah nama kalian, misalnya kan di sini nama saya ini kan saya berubah huruf besar dulu. Nah setelah itu tinggal kalian save saja ya, simpan ini, save. Nah kan sudah tersimpan, tinggal kita cek di sini loginnya. Nah kan sudah berubah kan, ini kan udah hilang di sini aja yang masih kelihatan, tinggal kalian hapus jika lo masih, tinggal kalian hapus. Saran saya sih lebih baik kalian kasih gratis 5 menit atau berapa menit terserah mau kalian ya. Kalau saya sih kayak gitu untuk memancing pelanggan ya, untuk memancing pelanggan saja. Jadi lebih bagusnya kita kasih gratis 5 jam, dan untuk remopnya kan remopnya itu 3 hari ya, baru bisa dipakai lagi gratisannya. Nah seperti ini ya sahabat KC untuk tampilannya di laptop. Dan kalau di kan semua voucher semua ya, huruf kecil semua voucher huruf kecil gitu kayaknya ya gitu deh, apa-apa deh ya. Kalau sudah tersimpan kayak gini kan, sudah tersimpan ini, sudah tersimpan, kita cek status, kita cek status. Selamat datang, ini kan seperti ini ya, expired. Oke sudah ya, kita merubah loginnya saja ya, nggak apa-apa, nggak usah diubah yang lain-lain, dia tinggal kalian cuma ini aja dirubah ya loginnya. Di sana kalau kalian ini merubah loginnya juga bisa copy, tinggal sama seperti tadi ya, tinggal kalian geret saja. Anda sudah login, jika belum awas maling, atau misalnya kalian berubah di sini awas maling. Nah kan seperti ini, kita save lagi, kita coba tes lagi. Nah kan awas maling, klik di sini. Oke ya seperti itu sahabat KC semuanya, cara merubah atau menyalin deskripsi yang ada di ini template ini ya. Jadi di sini sudah saya cantumin chatnya ya, chat talk to dia pakai di sini ya. Kita lihat di sini kan, kita lihat di bagian akhirnya ini sudah saya cantumin. Kita dulu kita cek. Oh ini dia kayaknya salah, ini di sini. Jadi sahabat KC nggak usah susah mengedit untuk tampilan anunya itu. Ini kan ini yang saya upload tadi itu, tinggal kita cek ya. Sudah saya rubah. Nah kita cek di sini pada bagian akhir sudah saya naikkan untuk live chatnya ya. Tinggal kalian rubah deskripsinya saja. Nah kan di sini start of talk to. Nah ini kan untuk talk to, untuk chatnya itu ini dia nih. Nah seperti ini ya. Oke. Sahabat KC seperti itu, sekarang kita tinggal menguploadnya ya. Oke itu untuk penguploadan, tinggal kalian buka dulu ya, kita keluar terlebih dahulu, kita buka dulu Winbox, kita lihat berapa menit ini. Wih 14 menit sahabat KC semuanya. Oke nggak apa-apa, kita connect, kita langsung saja masuk dulu ke untuk pemasangannya. Silahkan kalian buka dulu ya file log atau kalian setting dulu ya untuk talktonya. Kita masuk ke IV, terus kita ke hotspot.
Mana hotspot ini? Hotspot IP hotspot. Oke, seperti ini. Oke, maaf ya teman-teman lah, lagi-lagi gangguan. Maaf ya. Karena tadi ada orang yang mau beli voucher, jadi maklum lah karena di sini saya baru buka. Oke, yang di hotspot langsung saja kita menuju ke Wallet Garden. Seperti ini ya. Wallet Garden, kan kalian klik plus ya. Plus allo dan seperti ini ya. Kalian klik plus dulu, muncul seperti ini. Nah, jika udah muncul seperti ini, jika kalian tulis yang ini bintang titik taok titik to. Nah, seperti ini tinggal apply, okay. Terus kalian plus lagi, tinggal satu kali plus, klik tulis di sini bintang taok titik link. Oke, okay, apply, okay. Oke, okay, seperti itu ya sahabat KC semuanya. Dan menu, kita lanjut ke menu filenya ya, penguploadannya. Nah, kan di sini kan, di sini kita tinggal upload ya di sini. Silah kalian upload di bagian sini, misalnya kan di sini saya mau upload yang ini. Kita comeback dulu. Oke, kita buka dulu ya. Oke, di sini kan tinggal kita upload. Kita perkecil dulu. Nah, kan. Tinggal kalian upload kayak gini kah? Tinggal digeret saja. Iya, seperti ini. Nah, kan seperti ini. Tinggal dilepas saja ya. Dilepas maka otomatis dia akan masuk. Tinggal kalian tunggu ya. Tinggal tunggu maka hasilnya seperti ini. Kalian harus lihat ya nama ini. Kapal login. Nah, seperti ini ya. Kalian harus lihat di sini karena di sini nanti kita mengubahnya juga. Oke, kita langsung ya, kalau ini sudah di-upload tinggal kita masuk ke IP lagi dan masuk ke hotspot. Nah, setelah masuk ke hotspot kita masuk ke user oh, server kayaknya. Server profile. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian di sini kan saya menggunakan 3 port untuk hotspot saya. Di yang pertama untuk di sini, yang kedua saya sebarkan ke untuk RWRnet, yang satu, yang kedua, ketiga untuk RWRnet saya ya. Yang di sini yang satu untuk lokasi saya sendiri di sini. Jadi semuanya ini satu voucher ya. Oke, tinggal kalian klik dua kali di sini dan kalian rubah ya di sini. Silahkan kalian pilih, misalnya kan di sini kapas sel, nama login saya tadi itu kan kapal sel atau kapal login kan, kapal login namanya. Kalian harus pilih yang kapal login, jangan kapal login CSS. Jalan kalian dipilih di sini ya, kapal login. Nah, biasanya untuk awalnya seperti ini, tempat awalnya seperti ini dia, kapal login. Harus kalian pilih kapal login seperti apply, okay. Nah, seperti itu ya sahabat KC semuanya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya cara mengedit dan memasang login hotspot dengan cara mudahnya ya. Oke, sekian dulu yang bisa saya. Oke, sebentar dulu ya. Yes, silahkan, di sini sudah saya upload ya sahabat KC semuanya. Tinggal kalian download aja ya di bawah deskripsi videonya nanti. Silakan kalian yang belum cara membuat live chatnya tinggal kalian tonton di sini, dan cara atau trik ganti logo voucher klik di sini ya, di ada di sini ya, nanti saya upload ya. Oke, di silakan di deskripsi video ini sudah saya uploadin, di bawah deskripsi video yang saya buat ini sudah saya uploadin untuk loginnya ya. Oke, sekian dulu, jangan lupa ya. Jangan lupa ya untuk subscribe untuk terus mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.